Salam Sporty Smile TV 7, jumpa kembali bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung. Kita lanjutkan kembali pertandingan di matchweek ke-10 ini, mempertemukan antara B1 Heseba akan menjamu Ortu FC sebagai tim tamu. Tentunya Bung Ayu, kembali lagi kita akan menyaksikan laga yang seru di sini, di mana B1 Heseba akan melawan Ortu FC yang notabene sebenarnya B1 Heseba berada di papan di dasar klasemen, meskipun mereka berada di peringkat ke-11, tidak berada di zona degradasi, tetapi ini menjadi suatu perhatian karena dengan komposisi pemain yang begitu mewah sebenarnya dari tim B1 Heseba, mereka tidak bisa berada di papan atas. Begitu Bung Wahid. Tapi dari Ortu FC sendiri pun mereka masih terperangkap di papan tengah. Ini pertandingan akan sangat menarik karena keduanya pastinya ingin meraih poin penuh. Betul sekali. Sama halnya dari kesebelasan Leipzig FC berada di papan tengah, tetapi kesebelasan Leipzig FC melawan melawan Porto yang di atas klasemen sementara. Sementara kesebelasan Ortu berada di papan tengah akan melawan kesebelasan di dasar klasemen sementara. Tapi jangan lupa B1 Heseba harus memenangkan pada pertandingan ini, di mana B1 Heseba tidak mau masuk ke jurang degradasi, Bung Aurel. Ya pastinya tidak ada tim yang mau masuk ke degradasi, Bung Ayu, begitu secara praktisnya demikian. Tetapi melihat bagaimana starting line up yang akan diturunkan oleh B1 Heseba, skuadnya cukup mewah. Apalagi di pertandingan sebelumnya, meskipun memang ada kontroversi, kala itu ada hal-hal yang benar-benar membuat pertandingan itu menjadi sengit, bahkan juga tensi tinggi, apalagi waktu itu saya sendiri, Bung Ayu, ya. Ini membuat sebetulnya B1 Heseba di satu sisi ada dalam tren positif karena mereka berhasil meraih kemenangan. Tetapi pastinya Ortu FC juga tidak ingin kalah karena mereka dengan seperti biasa, namun tidak ada nama seorang Irwan Wijasmara. Menurut Bung Ayu sendiri, dengan ketiadaan Irwan Wijasmara di pertandingan kali ini, apakah akan menciptakan suatu perbedaan ataupun ruang kosong yang ditinggalkan oleh seorang Irwan Wijasmara? Yang jelas, ketidakadaan seorang Irwan Wijasmara, pemain yang sempat mengenyam di Persib Bandung atau membela kesebelasan Persib Bandung, seorang Irwan Wijasmara tidak dimainkan pada pertandingan pada siang hari ini. Ada gantinya, seorang Rosadi, seorang Ihsan yang begitu mobile di pertandingan minggu kemarin, Bung Aurel. Iya, pastinya ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh lini belakang dari B1 Heseba. Tetapi di pertandingan sebelumnya ketika B1 Heseba melawan Siliwangi United, saya melihat perbedaan yang cukup signifikan dari B1 Heseba. Baik lini tengah, lini belakang ataupun lini depan nampak terjalan dengan begitu rapi, begitu baik, begitu nyaman, enak dipandang Muay. Dengan artinya, dengan hal itu menjadi suatu barometer bagi mereka bagaimana caranya mereka harus bermain seperti pertandingan di UIN sebelumnya untuk pertandingan kali ini. Betul-betul sekali. Apakah kesebelasan B1 Heseba akan mengulangi lagi pada pertandingan sebelumnya melawan kesebelasan Ortu FC? Yang jelas, dari sisi kiper kita bahas head-to-headnya ini, Bung Ayu, ya. Dari sisi kiper Ortu FC dengan seperti biasa ada seorang Aldiansa yang akan berjibaku dengan seorang Fasil Karius, yang pastinya ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena memang keduanya memiliki permainan yang cukup baik sejauh ini. Duh. Di lini belakang kita bisa lihat ada seorang Muhammad Agi dan juga Irfan DJ ataupun seorang Ijong. Iya, betul. Ada juga sekali. Seorang Ijong dan juga Adit Sihab. Di lini tengah ada Rifki Gatnika, ada Ihsan Jai, ada juga seorang Ihsan Rosadi yang akan berjibaku dengan Nanda Kiting, Zakwan dan juga Farhan Al-Mubarok. Pertandingan sebelumnya Farhan Al-Mubarok begitu dominan penampilannya. Bagaimana permainan dari dirinya menciptakan ketenangan di lini tengah dari B1 Heseba? Betul sekali, jelas sekali Bung Aurel. Peran dari seorang Mu'ammar ini sangat vital sekali, sangat sentral sekali yang berada di lini tengah. Tapi jangan lupa seorang Ihsan Rosadi dengan Abdul Latif yang dibantu oleh seorang Paujan akan menjegal pergerakan yang dilakukan seorang Jakwan, seorang Nanda dan seorang Mu'ammara, Bung Aurel. Iya, tentunya kita saksikan ini ya, bagaimana para pemain yang mulai
memasuki lapangan tentunya dipimpin oleh wasit yang memimpin jalan pertandingan di pagi hari ini. Pagi yang cukup cerah, pagi yang cukup ceria karena memang pagi ini kita sudah disajikan pertandingan Cangka Polista yang kembali berhasil meraih kemenangan dengan skor 7-2 dan kali ini kita akan menyaksikan tim Biwan Eseba dengan jersey barunya berhadapan dengan Ortu FC tentunya dengan ciri khas mereka yang selalu menggunakan jaket ketika memasuki lapangan yang menandakan ini mulai merambahnya sepak bola modern ke sepak bola semi pro ataupun amatir ini di Bandung Premier League. Tentunya ini menjadi suatu barometer kedepannya untuk sepak bola dimanapun yang pastinya ini menjadi suatu dukungan untuk menciptakan generasi-generasi baru di lain hari. Dan tentunya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya telah berkumandang di lapangan progresif Kota Bandung ini tandanya saat lagi kick-off babak pertama akan segera dimulai. Ihsan Jaya karena yang dipimpin ataupun ditugaskan untuk memimpin rekan-rekannya menjalani pertandingan di pertandingan kali ini dan tentunya akan berhead-to-head dengan seorang Mo Amar, salah satu pemain yang sudah tidak asing lagi di kalangan sepak bola Indonesia pastinya. Betul sekali Bung Aure, kita lihat seorang Jaya melakukan atau menggantikan peran seorang Irwan Jasmara pada partai siang hari ini. Atau season terlebih dahulu nampaknya dilakukan kedua kesebelasan. Kita lihat sebelasan dari Ortu FC yang selalu memakai jaket hitam. Box kesebelasan dari Eropa Bung Horel. Betul ini dan juga dari tim Biwan Eseba dengan jersey barunya yang berwarna biru. Tentunya ini menciptakan semangat yang pastinya membara. Ini sebenarnya semangat membaranya diwasit karena pakai jersey-nya warna merah ini ya Bu. Betul, betul sekali. Yang menarik di sini bagaimana perangkat pertandingan yang akan diturunkan pada pertandingan kali ini. Ada Bapak Dadang, ada juga seorang Said Lutfi yang tentunya sudah tidak asing lagi di kancah sepak bola nasional di mana dirinya pernah memimpin salah satu laga di Liga 1 kala itu pertandingan antara Persebaya melawan Bali United. Kini juga ada asisten wasit yang sudah tidak asing lagi di Bandung Premier League dan juga asisten wasit 1 ada seorang Pak Dadang yang pastinya akan mendampingi Said Lutfi untuk memberikan keputusan terbaik di pertandingan kali ini. Ihsan Jaya dan juga seorang Amar kini melakukan coin toss yang artinya memang saat lagi kick-off babak pertama akan segera dimulai. Ini dia starting line up yang diturunkan oleh Coach Rizky atau Coach Iki Bung Wahyu. Baiklah Bung Aurel, seperti biasa Perialdi itu bagus. Perialdi dipercayakan oleh Biwan Eseba sebagai penjaga gawang utama. Ada Sihab, Hafiz, ada Dwi Julianto dan Solehudin yang menggelang daerah pertahanan. Sementara tiga di tengah yaitu Bardiansa, ada Mubarok dan Amar. Dan tiga di depan ada Reza, Hamjan dan Sultan Bung Aurel.
Ya, kembali gini nampaknya Sultan Farid akan menjadi andalan di depan, apalagi sekarang dirinya namanya lagi naik ini sekarang karena hat-trick yang diciptakan pada pertandingan sebelumnya. Betul. Yang artinya juga meramaikan klasemen top skor di Bandung Premier League. Dan ini ya starting line up yang diturunkan oleh Ortu FC Bung Wayu. Sengerapi dipercayakan sebagai penjaga gawang sebelasan Ortu, ada Apriliani Kristianto, Nandang dan Ramdhani. Dia Arif di tengah, Pratama Ajang dan Zai, seorang Isan Zai di tengah dan dua di depan. Ada Abdul Latif dan ada Abdul Isan atau Yoga Surya, Bung Aurel. Ya, ini menarik sekali ada beberapa perubahan dari tim Ortu FC karena memang kini Agus yang akan mendampingi dari pinggir lapangan. Anang kasusnya bertanding melakoni laga mempertemukan antara Biwan Eseba melawan Ortu FC dan Nadia. Kick off babak pertama dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Kini Biwan Eseba dengan biru menyerang dari sisi kiri ke sisi kanan layar kaca Anda. Sedangkan dari Ortu FC menggunakan jersey kuning mereka menyerang dari sisi kanan ke sisi kiri layar kaca Anda. Kita saksikan kali ini bagaimana inisiatif serangan yang coba dibangun oleh para pemain Biwan Eseba. Tenang tapi pasti, perlahan tapi pasti, kini mereka mencoba membangun serangan. Namun kali ini coba diberikan tekanan juga melalui pressing ketat yang diberikan oleh tim Ortu FC. Dimana tidak ingin tinggal diam begitu saja. Bagaimana para pemain dari Ortu FC melihat permainan cepat dari Biwan Eseba. Karena ini pada pertandingan sebelumnya umpan terlepas menjadi andalan bagi tim Biwan Eseba, Bung Wahyu, yang artinya betul. Pemain depannya memiliki kecepatan ini. Betul sekali. Bung Aurel, kita sapa-sapa dulu ya Bung Aurel ya. Boleh. Tadi lupa tidak sapa-sapa. Padahal nobar selalu terjadi di wisata Taman Langit yang daerah Cukul. Ada manajer dari X-Men ikut mengamati pertandingan pada Liga 1 ini. Mudah-mudahan manajer X-Men mungkin bisa ikut di Liga 1 Bandung Premier League ini, Bung Aurel. Betul. Mungkin ada lagi salamnya Bung Wayu? Atau cukup? Cukup sementara. Oke, kita juga sapa juga bagaimana para penonton semangat Liga 1 Bandung Premier League yang ada di Cianjur, Cimahi, Padalarang, Parongpong, Jakarta, Jakarta Barat, Depok, Bekasi, dan itu juga Bali dan sekitarnya yang tentunya juga menyaksikan laga demi laga di Bandung Premier League ini dengan senang hati. Tentunya pemirsa, kami akan menemani liburan Anda semua karena hingga tanggal 31 nanti masih ada pertandingan yang pastinya akan disajikan, Bung Ayu. Betul sekali. Liga 1 Bandung Premier League ini menyuguhkan, menyajikan partai-partai penting di hari libur, Bung Aurel. Sehingga tidak usah mudik, tidak usah keluar dari rumah liburannya. Cukup di rumah saja untuk menyaksikan Liga 1 Bandung Premier League, Bung Aurel. Betul, buat yang mudik juga tidak perlu bersusah payah karena kalian bisa nonton langsung di TV keluarga masing-masing karena pastinya siaran Smile TV Digital akan selalu ada ya, Bung Ayu. Betul sekali, Bung Aurel. Dan kita saksikan kali ini adalah seorang Isan Jae. Berikan saja bola pendek pada rekannya. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, tendang langsung bola ke depan. Ada skema yang berbeda dengan ketidakhadiran seorang Irwan Wijasmara. Namun kali ini ada serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Biwan Eseba. Serangan berbalik saja begitu cepat kalian coba berlari, yaitu adalah seorang Abdul Yoga nampaknya ataupun Yoga Surya. Berikan saja ke sisi sebelah kiri, mudah saja untuk dihalau, cepat sekali kalian serangan berbalik, namun sudah terjebak dalam posisi offside seorang Barok, Bung Wayu. Betul sekali, kedua kesebelasan baru 2 menit berjalan waktu atau menginjak 3 menit juga sudah tancap gas ya, Bung Aurel. Betul sekali, tentunya tidak ingin kehilangan poin, apalagi jika menang mungkin akan mendapatkan bonus ini dari manajernya. Betul sekali, bonus sudah disiapkan oleh kedua manajer. Siapa yang memenangkan pada pertandingan antara Iwan Basebah ini dengan kesebelasan Ortu akan diberikan bonus nampaknya oleh kedua manajernya, Bung Aurel. Betul sekali, kali ini adalah seorang Farhan Al-Mubarok. Berikan saya ke sisi sebelah kiri pada seorang Muammar Ghassanan. Kali ini masih Muammar, coba lakukan tekukan dia, berikan umpan pendek tadi maksudnya pada rekannya, namun kembali lagi masih berhasil ditutup dengan begitu baik kali ini. Dan parang ke dalam saja kini untuk Biwan Eseba. Tekanan demi tekanan coba diberikan, gelombang serangan yang terus-terusan coba dilakukan oleh Biwan Eseba. Nampak kali ini Biwan Eseba sedang dalam tren positif karena memang di Instagram mereka pun mereka coba meng-highlight bagaimana 4 pertandingan terakhir yang akan mereka jalani nih, Bung Ayu. Betul sekali, Biwan Eseba
di sisa 4 pertandingan ini akan menyapu bersih nampaknya. Iya, semoga itu harapannya bisa tercapai dengan baik, karena memang terkadang ekspektasi yang terlalu tinggi membentuk suatu kekecewaan, begitu. Betul, betul, betul sekali. Demikian, jadi ibarat kalau dalam percintaan jangan berharap dia suka dulu, tetapi coba aja terus berjuang dulu. Waduh, mantap sekali. Bung Aurel, luar biasa Bung Aurel. Betul, kali ini kembali lagi Muammar dengan gayanya seperti Cristiano Ronaldo. Kini akan mengambil set di tendangan bebas. Bisakah ini menjadi peluang ataupun gol? Muammar tendangan langsung, namun rupanya tendangan kena kolbol yang masih melebar jauh, tidak memberikan ancaman ke gawang dari Ortu FC. Betul sekali, peluang baru saja dimiliki pemain dari kesebelasan Biwan Hasebah, Bung Aurel. Betul sekali. Kali ini gol kick saja untuk kiper dari Ortu FC. Pendek bola yang berikan pada seorang Ragil Ramdhani nampaknya. Kembalikan lagi pada seorang Aliansa. Aliansa lebarkan ke kiri, berbahaya kali ini menampaknya. Bisakah dikontrol? Baik sekali bagaimana kerjasama yang dilakukan. Ada pressing kali ini yang diberikan oleh para pemain Biwan Hasebah. Nanda Kiting dengan seorang Farhan Al-Mubarok di sana. Ini adalah seorang Adi Syihab yang menguasai bola, namun berhasil dicuri oleh Ihsan Jae. Masih Ihsan Jae, Ihsan Jae di sisi kiri serangan. Coba melakukan penetrasi kali ini, berbahaya pemirsa, berikan umpan cutback tadi maksudnya. Namun berhasil dicuri dengan begitu baik. Berjibaku kali ini seorang Irfan. Namun ada suatu dorongan ataupun body tadi dilakukan terhadap seorang Irfan tadi. Kalau melihat pergerakan dari seorang Ihsan Jae, pemain dari Ortu FC, Bung Ore, seperti gerakannya seperti Wawan Febrianto, Bung Aurel, yang bermain di betul. Liga 1 ya. Betul, mirip sekali ini bagaimana dari mirip postur sekali. Juga mirip ini, Bung. Betul. Mirip sekali Wawan Febrianto. Siapa tahu ini cucunya kayaknya. Bisa terjadi. Kembali lagi serangan kali ini Muhammad Anggi, kerjasama dia dengan seorang Ihsan Jae. Barok tadi mendapatkan suatu tekanan dari seorang Ihsan Jae, berikan saja kali ini seorang Amar pada seorang Denny di sisi sebelah kiri permainan. Coba bangun serangan, berikan saja pada Nanda Kiting. Nanda Kiting 1-2 dengan Sultan Farid, pemain yang berhasil menjadi Superman ataupun pemain yang berhasil menjadi idola baru bagi para penonton Biwan Hasebah, karena pertandingan sebelumnya dia berhasil mencetak 3 gol. Namun kali ini ada suatu serangan balik cepat yang coba dibangun, namun rupanya berhasil ditangkap dengan begitu baik oleh seorang Fasil El Karius. Sangat lumayan agak ada keras, Bung Aurel, ya. Ada tinggi tensi dari kedua kesebelasan ini. Mengingat mungkin kedua kesebelasan ini harus memetik atau mencuri gol terlebih dahulu, Bung Aurel. Betul, karena memang siapapun yang berhasil mencetak gol maka akan mendapatkan kepercayaan diri terlebih dahulu. Namun kuncinya adalah konsisten, Bung Wahyu. Betul karena sekali. Memang jika tidak konsisten akan menciptakan suatu ketidaknyamanan. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini dia kembali lagi serangan yang coba dibangun, namun kembali bola keluar meninggalkan lapangan. Kalau melihat dari seorang Mubarok seperti Kenji Adejihara, Bung Aurel, ya. Waduh. Betul sekali. Bagaimana suatu permainan yang coba diperlihatkan oleh para pemain dari Biwan Hasebah. Saksikan ini dia. Lempar ke dalam saja pemirsa. Berikan saja bola ke depan kali ini. Zakwan. 1-2 dengan Muammar. Zakwan kembali. Ada seorang Adit Sihab. Muammar kali ini. Amar. Kerjasama dia dengan Sultan Farid. Gagal pemirsa. Nanda Kiting melakukan pressing. Amar kembali memberikan tekanan. Dari sisi kanan kali ini Ortu FC coba membangun serangan. Tenang sekali, kembalikan lagi bola ke belakang, tidak ingin terburu-buru tentunya. Kembalikan pada seorang Aldiansa. Mulai menurunkan tempo kali ini, Bung Wahyu. Betul sekali, sesudah menekan habis-habisan kedua kesebelasan, sekarang mungkin dikarenakan tidak bisa mencuri gol, sehingga kedua kesebelasan ini menurunkan tempo, Bung Aurel. Betul sekali. Muhammad Anggi. Pelanggaran dari seorang Barok tadi terhadap Muhammad Anggi. Lagi-lagi duel seorang Mubarok dengan seorang Muhammad Anggi, Bung Aurel. Iya, mau tidak mau duel yang tidak terelakkan pastinya, karena memang berada dalam posisi yang sama. Dan tugas dari seorang Muhammad Anggi adalah menghentikan seorang Barok. Betul sekali. Serangan kembali coba dibangun. Kembalikan saja bola ke belakang.
Ini adalah seorang Ragil Ramdhani. Pendek bola yang berikan. 1-2 dengan seorang Ihsan Rosadi. Barok kali ini. Berikan umpan ke depan pemirsa. Barok ditutup saja oleh Ihsan Rosadi. Ini ada dua Ihsan ini. Jadi kadang bingung karena ada yang nomor 8 sama nomor 6 sebenarnya. Ihsan Jaya dengan Ihsan Rosadi ya Bung Orel. Betul, takut salah sebut sebenarnya saya ini. Namun kembali lagi ada serangan yang coba dibangun. Angkat bola ke depan. Baik sekali Ihsan Jaya. Ihsan Rosadi dengan begitu baik kali ini. Oh ini lihat. Adalah seorang Sultan Farid. Tekanan diberikan oleh Ihsan Jaya. Keras kali ini tempo pertandingan. Tensi tinggi yang diperlihatkan oleh kedua tim kali ini. Betul sekali. Wawan Febriantonya Orto EFC. Bung Orel, kita lihat. Persis sekali Wawan Febrianto. Gaya mainnya, kerasnya. Ya betul ya Bung Orel ya? Betul. Dari gerakan lengannya pun nampak mirip ini. Kembali lagi. Fasil Karius. Irfan. Ke depan dia berikan bola. Ada body yang diberikan tadi. Mencoba memberikan gangguan terhadap seorang Ilham Fajrillah. Ingin mengambil bola tapi sulit. Jadi mendorong aja dari belakang itu simpel katanya. Iya itu hal yang paling simpel. Karena memang apapun yang terjadi. Relakan saja begitu Bung Wahyu. Betul sekali. Dapat atau tidaknya keputusan wasit yang paling utama. Wasit itu kalau dalam kehidupan nyata ibarat Tuhan, karena yang menentukan lah ibaratnya kalau dalam sepak bola ya Bung Wahyu. Betul, betul. Sang pengadil itu seorang wasit, sang pengadil. Betul, betul. Makanya harus bermain sefair mungkin, melakukan hal yang terbaik tentunya. Karena dalam kehidupan juga harus terus-terusan melakukan yang terbaik. Betul. Dalam cinta juga effort juga harus yang terbaik supaya tidak terduakan Bung Wahyu ya. Selalu ngomong cinta udah dua kali nih Bung Orel ngomong-ngomong cinta terus nih. Iya karena biar kita juga sambil sharing juga ya Bung Wahyu di sini. Betul. Karena kita tidak hanya menonton sepak bola juga sebagai wujud tali silaturahmi. Oh jelas. Tidak sedikit orang yang bisa mendapatkan jodoh langsung dari tribun sepak bola ini. Oh jelas sekali. Betul sekali Bung Orel. Sudah banyak yang seperti itu Bung Orel. Betul sekali, namun jangan sampai kandas begitu saja hanya karena berbeda hobi ya Bung Orel. Betul sekali Bung Orel. Karena terkadang memang ada hubungan yang tak sejalan karena hanya berbeda pendapat Bung Orel. Betul. Angkat bola kembali ke depan. Kembali lagi coba serangan dibangun. Muhammad Anggi, Ihsan Jaya. Muhammad Anggi tendangan langsung Muhammad Anggi. Baik sekali gerakan menutup dari seorang Irfan. Cukup sibuk kali ini Irfan sejauh babak pertama berlangsung. Keputusan yang sangat baik dilakukan oleh Muhammad Anggi Bung Orel dengan mencoba menendang bola ke gawang. Tetapi masih membentur tubuh dari lawan nampaknya Bung Orel. Ini dia Sultan Farid tadi. Namun kali ini harus diulang nampaknya. Kita lihat, Ihsan Jaya mirip sekali Wawan Febrianto. Betul. Ini kalau udah capek juga terus memegang pundaknya. Betul sekali, tendangan penjuru saja untuk sebelasan dari Ortu FC. Nampak berdiskusi nampaknya seorang Ihsan Jaya dengan temannya. Sehingga tendangan penjuru setelah hujan ini, tendangan penjuru sudah dilakukan Ihsan Jaya. Masih Ihsan, angkat bola ke depan, di depan mulut gawang. Tetapi ditangkap saja oleh seorang Pasel El Karius Bung Orel. Iya kembali lagi El Karius ini karena memang kalau Bung Wahyu tahu ini sebetulnya dari Biwane Seba sendiri pemain-pemainnya adalah CS ini. Oh. Karena memang pemain yang dikenal dari berjauhan karena terbukti kalau membahas secara langsung Nanda Kiting adalah seorang konten kreator, Amar juga konten kreator, Barok dulunya seorang videografer dari seorang Amar. El Karius juga ditemukan ketika saat itu bermain bersama, yang artinya memang tali silaturahmi terus berjalan ya Bung Wahyu. Sepak bola sebagai kunci silaturahmi karena memang yang awalnya tidak kenal bisa saling mengenal ini Bung Wahyu. Betul sekali. Dari ajang sepak bola ini, terutama dari Liga 1 Bandung Premier League ini, jadi tali persaudaraan jadi kuat ya Bung Orel. Betul, selain itu juga Bandung Premier League tidak hanya menyajikan Liga 1 saja.
sebelumnya juga pernah disajikan bagaimana Liga Anak Jabar, yang artinya itu juga mendukung generasi emas sepak bola Indonesia untuk kedepannya, Bung Wahyu. Betul sekali, regenerasi harus diciptakan dari dini, Bung Aurel, mengingat kita atau pemain-pemain yang sudah legend harus ada penggantinya, Bung Aurel. Betul, pastinya akan ada pengganti sosok seorang Cahaya Sumirat. Betul. Eki Nur Hakim. Betul sekali. Kalau mungkin yang sedang hits di sepak bola Indonesia adalah seorang Rahmat Irianto atau mungkin seorang Justin Hubner. Nantinya akan ada pengganti. Betul. Siapa tahu syukur-syukur yang pernah bermain di Bandung Premier League ataupun Liga Anak Jabar bisa menjadi salah satu nama pengganti atas pemain-pemain tersebut, Bung Ayu. Amin, amin. Ya, harapan besar tentunya dari kami sebagai operator yang menyediakan berbagai metode dan juga aplikasi untuk pengembangan diri pemain pastinya, Bung Ayu. Betul sekali, Bung Aurel. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Baik sekali Farhan Al-Mubarok ini. Melihat permainannya nampak seperti seorang Luka Modric atau mungkin Frankie De Jong ini. Luka Modric kayaknya, hampir dekat dengan Luka Modric. Angkat bola dengan begitu baik Muammar pada Sultan Farid. Mencoba berjibaku, dia ada seorang Mubarok ini, Mubarok yang kini coba mengejar bola, ditutup saja ruangnya. Nampak keras sekali pertandingan ini berlangsung. Betul ini. Sekali, terutama terhadap seorang Mubarok, Bung Aurel. Selalu dipres atau ketinggalan bola dilanggar langsung seorang Mubarok, Bung Aurel. Karena sebetulnya terlepas Barok tidak memiliki skill individu yang begitu mumpuni, tetapi kecepatan larinya bisa menjadi ancaman. Betul. Maka dari itu sejauh ini Amar ya ketika memegang bola langsung diberikan arah bola pada seorang Barok. Betul. Ini perlu diwaspadai sehingga pada akhirnya ini menciptakan man-to-man marking yang begitu ketat terhadap seorang Barok, Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Kembali lagi ke lapangan pemirsa, kini adalah tendangan bebas saja. Goal kick kali ini untuk Ortu FC, Aldiansa. Ini menarik ini karena kiper nomornya 11 ini, Bung Wahyu. Unik ya? Betul. Unik. Jarang pernah dilihat ini bagaimana kiper bernomor punggung 11. Satu hal baru tentunya. Ini adalah lemparan ke dalam. Untuk Bewana Seba. Nanda Kiting, terlampau tinggi tadi umpannya. Namun masih berhasil dikontrol dengan begitu baik. Isan Rosadi, Nanda Kiting, pendek bola ya berikan saja pada seorang Farhan Al-Mubarok, berikan pada seorang Denny. Kembali lagi, tendangan langsung dilakukan. Kembali lagi serangan yang coba dibangun dari Orto FC di sisi kanan permainan. Dan nampak sejauh ini serangan yang terus dibuat oleh Orto FC berasal dari seorang Isan Jaya ini yang mirip, kalau kata Bung Ayu, mirip seorang Wawan Febrianto ini. Betul sekali, sangat lincah sekali, perannya sangat vital sekali dilakukan oleh saudara Isan Jaya, mengingat dia selalu sibuk memberikan umpan. Kita lihat tuh Bung Aurel, Isan Jaya terjatuh. Pelanggaran nampaknya terlebih dahulu dilakukan pemain kesebelasan dari Biwan Haseba terhadap saudara Isan Jaya, sehingga tendangan bebas saat yang kesebelasan dari Ortu FC masih kosong sama di babak yang pertama di menit, hampir menginjak ke menit 20, Bung Aurel. Ya, kembali lagi tentunya ini adalah peluang kali ini bagi Ortu FC di babak yang pertama. Ini adalah ujian bagi seorang Fasir El Karius. Bisakah dirinya menangkap bola ini ataukah justru ini akan menjadi suatu ancaman yang begitu berbahaya ke gawang dari Biwan Haseba. Kita saksikan kini adalah tiga pagar hidup yang disiapkan oleh Fasir El Karius. Tendangan skema pendek saja bola, 1-2 sentuhan, tendangan langsung diberlakukan namun berhasil ditutup dengan begitu baik. Kebarat kali ini berikan pada Sultan Farid. Masih Sultan Farid, angkat bola ke sisi kiri pada seorang Muammar. Tendangan langsung dilakukan oleh Amar, lemah tadi tendangannya, mudah untuk ditanggap dengan begitu baik oleh Aldiansa. Ya, dorongan bola yang dilakukan oleh Muammar masih pelan, Bung Aurel, sehingga memudahkan penjaga gawang dari kesebelasan Ortu FC Aldiansa. Kali ini pemain dari kesebelasan Ortu mencoba membangun serangan, Bung Aurel. Kembali lagi, berhasil dicuri saja oleh Barok. Mencoba menutup ruang, kini bergeser Barok ke lini tengah. Bertukar posisi dirinya. Yoga Surya, lebarkan sisi kanan saja pada seorang rekannya. Namun kembali lagi berhasil dicuri begitu saja. Berkali-kali ketika memang Ortu FC berusaha mendekati lini pertahanan dari Biwan Seba, berhasil ditutup dengan begitu baik oleh lini belakang dari Biwan Haseba yang begitu rapat. Ya, itu sekali.
rapat sekali pertandingan. Pelan ya, menginjak menit ke-20 pelan ritme pertandingan Bung Aurel. Ya, mulai menurun kali ini ritme permainan ataupun tempo permainan yang diperlihatkan. Kini adalah seorang Aliansa. Berikan saja pada rekannya, itu adalah seorang Ragil Ramdhani. Mencoba meraba-raba nampaknya kedua kesebelasan ini. Peluang di sebelah mana untuk ditembus oleh kedua kesebelasan ini, Bung Aurel? Mengingat kedua kesebelasan sama skemanya, Bung Aurel. Betul sekali. Denny menunggu gerakan bantuan dari rekannya. Berikan umpan ke depan saja pada siapa yang dituju kali ini. Mudah untuk ditangkap oleh Aldiansa. Langsung saja berikan lemparan. Kembali lagi serangan yang coba dibangun tentunya pemirsa. Pindahkan saja ke sisi kiri. Baik sekali Ihsan Jae. Upaya penetrasi yang begitu baik. Umpan silang yang begitu nyaman diberikan pada Ihsan Jae. Insting dari seorang penyerang dimiliki oleh seorang Ihsan Jae. Namun sayang tendangannya masih melebar. Kita lihat pergerakan Ihsan Jae. Sangat mobile sekali Bung Ore. Saya sangat suka terhadap tipikal pemain dari kesebelasan Ortu ini, Bung Aurel. Ya, bagaimana permainan yang begitu baik diperlihatkan dan menarik di sini karena Barok ini lebih ke belakang, nampaknya sudah mulai frustasi nih berhadapan dengan orang Anggi. Betul sekali, terus-terusan dihantam Bung Aurel. Kembali lagi, serangan yang coba dibangun Nanda Kiting, lebarkan saja sisi kanan. Adi Cihab. Barok, baik sekali Barok berikan pada Nanda Kiting, namun tega tadi umpannya. Kembali lagi serangan berbalik untuk Ortu FC. Berikan saja pada Ihsan Jae. Mendelay bola kali ini Ihsan Jae. Ihsan Jae berhadapan dengan Adit Sihab. Masih Ihsan Jae, kembali berhasil ditutup saja dengan begitu baik. Serangan 1-2 yang coba dilakukan Sultan Farid kali ini mengejar bola, bahkan membantu berjibaku untuk membangun serangan. Kerjasama dirinya dengan seorang Sultan Farid. Sultan Farid! Namun kembali lagi Aldiansa berada dalam posisi yang tepat untuk menghentikan seorang Sultan Farid. Hampir-hampir saja kesalahan dilakukan oleh lini belakang dari kesebelasan Ortu FC, tetapi dengan sigap penjaga gawang Aldiansa mengambil bola di bawah Bung Aurel. Baik sekali apa yang diperlihatkan oleh seorang Aldiansa sejauh ini. Berhasil menutup ruang yang dimiliki oleh penyerang dari Biwan Eseba sehingga mempersulit Biwan Eseba untuk mencetak gol di babak pertama. Sangat berimbang sekali Bung Aurel kedua kesebelasan ini ya Bung Aurel. Ada penyerangan, ada pertahanan, ada di lini tengah perang di tiap lini ada Bung Aurel. Betul sekali, kembali lagi serangan yang coba dibangun pemirsa. Berikan saja umpan ke tengah kali ini berbahaya namun kembali gagal untuk dikontrol. Serangan berbalik saja Farhan Al-Mubarok berikan pada seorang Nanda Kiting. Masih Nanda Kiting, berikan saja pada Muammar. Masih Muammar. Angkat bola ke depan Muammar, siapa yang dituju kali ini? Ada seorang Zakwan. Berikan saja, rupanya Sultan Farid, berikan pada seorang Zakwan. Kerjasama dirinya dengan seorang Nanda Kiting namun gagal kembali. Serangan berbalik kembali untuk Ortu FC. Dari kaki seorang Abdul Latif. Kembalikan kalau, lagi bola ke belakang. Kalau dilihat-lihat seorang Muammar seperti Angga ya, Anggara, seperti Anggara Bung Aurel ya? Ya karena memang pernah setim ini bermainnya Bung Wayu. Oh begitu. Pernah setim, bahkan pernah ngonten bareng juga. Kala itu memang ketika Amar pernah ditengkas bahasa Sundanya ya. Ditengkas dengan bola, dicentang lah begitu ya. Ketika saat itu ketika Anggara berlawanan dengan seorang Amar, ada sindiran yang senior mah begini kalau pengen nyapa juniornya begitu Bung Wayu. Memang udah CS lah begitu. Mungkin ada memang begitu yang namanya pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu Bung Wayu. Betul sekali. Berikan umpan terupas yang begitu baik berbahaya kali ini. Ini dia peluang namun kembali lagi. Fasel El Karius masih berhasil untuk menangkap bola dengan begitu baik namun kini ada gangguan pada bagian yang cukup vital, Wayu. Betul sekali, bahaya ini, bahaya. Kita lihat lagi-lagi seimbang ya, Bung Aurel, penjaga gawang melakukan penyelamatan dari kesebelasan Ortu, sama halnya kesebelasan dari Biwan Hasebah, sama
melakukan penyelamatan yang sangat berarti, Bung Aurel. Cukup seimbang, berimbang ya keduanya, Bung Ayu ya? Berimbang sekali. Di lini tengah, di tiap-tiap lini berimbang sekali. Daerah pertahanannya sama, daerah lini tengahnya sama. Penyerangnya juga begitu sama, Bung Aurel. Iya, karena memang gaya bermainnya sama. Dan head-to-headnya seperti apa yang saya katakan tadi. Kiper ada head-to-headnya. Lini depan, Amar bisa berhead-to-head dengan seorang Ihsan Jae. Di striker ada seorang Yoga Surya dengan seorang Sultan Farid. Lini tengah ada seorang Ihsan Rosari dan juga Nanda Giting. Bahkan kali ini seorang baru ditarik keluar, Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Mengulas tentang seorang repri, Said, apa itu? Bapak Lupi. Said ya? Lutfi, betul. Said Lutfi ya. Sangat tenang sekali memimpin pada pertandingan. Setiap laga Said Lutfi selalu tenang memimpin pada pertandingan-pertandingan sebelumnya juga, Bung Aurel. Iya, tidak mudah pastinya jadi wasit ya, Bung Ayu ya. Karena memang sekali harus menentukan keputusan yang seadil-adilnya, secepat mungkin juga. Karena memang juga harus berlandasan dengan law of the game ataupun LOTG yang sudah ditentukan oleh IFAB ataupun FIFA ini, Bung Ayu. Betul sekali. Tidak mudah. Untuk menjalankannya seorang wasit, Bung Aurel. Iya, apalagi dalam law of the game itu peraturannya tertulis dan ada jelas di mana pasalnya, baik pasal tentang offside, pasal tentang handsball ataupun tentang pelanggaran-pelanggaran lain, bahkan juga indirect free kick ataupun direct free kick ada jelas dalam law of the game-nya dan ada ayatnya juga, Bung Wahyu. Betul. Yang artinya ketika ada kesalahan bisa saja itu menjadi suatu hal yang bisa diungkit jika memang wasitnya error itu. Betul sekali Bung Wahyu. Betul sekali. Kembali lagi ke pertandingan, pemirsa, kita saksikan ini dia. Bagaimana serangan yang kembali coba dibangun. Pendek bola saja ia berikan pada seorang Rofi atau seorang Ijong. Kembali lagi Farhan Al-Mubarok. Nanda Kiting kali ini. Masih Nanda Kiting. Muamar. Nanda Kiting. Farhan Al-Mubarok. Tendangan langsung ke depan, ini menjadi opsi dan juga solusi sebetulnya karena memang sejauh ini belum ada ancaman yang begitu berbahaya ke gawang Ortu FC dari B1SM. Tidak ada jalan lain selain mencoba untuk melakukan tendangan dari jarak jauh ini karena kan begitu rapatnya daerah pertahanan yang digalang oleh pemain dari kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Betul sekali, kembali lagi, angkat bola ke depan. Kembali lagi Nanda Kiting. Kerjasama dengan Muamar. Nanda Kiting kembali. Baik sekali. Handsball tadi. Ya, Nanda Kiting nampak mulai kebingungan ini. Berkali-kali juga berdiskusi dengan Muamar. Karena memang sejauh ini nampak ada skema yang belum begitu berjalan dari B1SM. Betul sekali. Selalu tertutup. Di cover terus-terusan. Sehingga seorang Nanda Kiting ini tidak begitu leluasa menjalankan perannya, Bung Aurel. Betul sekali, kembali lagi umpan diberikan pada seorang Ihsan Jae. Dan menarik di sini karena duel yang terjadi antara Ihsan Jae dan juga Adit Siap ini memiliki nomor yang sama, 8 dengan 8 nih, Bung Aurel. Betul sekali. Lagi-lagi keunikan terlihat pada pertandingan siang hari ini, Bung Aurel. Betul sekali, artinya memang sangat menarik ini Bandung Premier League untuk disaksikan pemirsa semua. Lempar ke dalam kali ini Muhammad Anggi. Pendek saja yang berikan. Zakwan. Rivaldi. Rivaldi Mahendra. Sultan Farid. Rivaldi kembali. Masih Rivaldi coba menguasai bola. Pressing kita coba dilakukan. Aldiansa sapu bola ke depan kali ini. Berbahaya pemirsa, terlepas kali ini Ihsan Jae. Namun kembali lagi masih berhasil diamankan dengan begitu baik dan sudah terjebak dalam posisi offside. Sangat monoton sekali ya, Bung Aurel ya, sehingga sulit untuk terciptanya gol sampai ke menit 28 di babak yang pertama ini. Tapi, Bung Aurel. Ya, bukan monoton sebetulnya ini, Bung Ayu, karena memang lini belakang berjalan dengan begitu rapat, baik dari B1SM ataupun dari Ortu FC, sehingga membuat kedua tim cukup kesulitan untuk menyentuh gawang masing-masing lawan, Bung Ayu. Betul sekali Bung Aurel. Serangan kembali dibangun, Muamar, Nanda Kiting, Zakwan dijatuhkan kali ini dirinya. Oh, rupanya Sultan Farid ini saya tertukar terus karena mirip ini sebenarnya secara gaya rambut. Mirip sekali.
Betul. Rambutnya Bung Aurel. Dan kini Walfi Apriliana dimasukkan nampaknya untuk menambah daya bertahan ini. Betul, daerah pertahanan yang digantikan ya namanya, ingin mengokohkan. Mengingat seorang Walfi sangat lugas sekali di daerah pertahanannya Bung Aurel. Betul, 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 betul. Kembali lagi. Nanda Kiting. Lebarkan sisi kanan. Adit siap. Rivaldi Mahendra. Pendek pula ya berikan. Zakwan baik sekali. Masih Zakwan. Rivaldi Mahendra. Rivaldi Mahendra. Angkat bola. Sultan Farid. Namun kembali lagi. Terjebak dalam posisi offside. Offside terlebih dahulu ya Bung Aurel. Betul. Hampir-hampir saja offside terlebih dahulu. Satu peluang. Tapi masih offside di penghujung menit babak yang pertama ini Bung Aurel. Kini ada pressing yang coba dilakukan. Namun rupanya Said Lutfi telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sejauh ini skor masih 0-0 ini Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Mengingat kedua kesebelas ini sangat kuat sekali di daerah lininya sehingga pertandingan imbang untuk sementara di babak yang pertama kali ini. Skor kacamata tetap bertahan hingga Said Lutfi meniup peluit panjang karena perayaannya babak pertama berlangsung. Biwane Seba bermain imbang melawan Ortu FC. Kedua tim belum ada yang berhasil mencetak gol dan menurut Bung Wahyu apa yang menjadi kendala ini? Yang jelas kedua kesebelasan sudah memerankan permainan yang sangat baik. Kita lihat tidak bisa mencetaknya gol ke gawang masing-masing. Berarti kedua kesebelasan sangat baik memerankan perannya pada siang hari ini Bung Aurel. Betul, tentunya ini suatu hal yang sangat menarik karena memang kedua tim nampak kesulitan untuk mencetak gol ini. Meskipun memang ketika menyerang sama bagusnya ya Bung Aurel. Betul sekali, betul sekali. Tadi sudah katakan, jadi di tiap lini itu sangat baik sekali Bung Aurel. Lini belakang head to headnya tadi kata Bung Aurel sangat baik Bung Aurel. Betul, karena memang jelas di sini. Kalau kita melihat dari sisi kiper terlebih dahulu, ada seorang Aldiansa dan juga Fasil El Karius yang sejauh ini memang cukup baik penampilannya. Betul. Selain itu juga ada seorang Amar dan juga Isan Jair di depan yang pastinya berjibaku juga. Di mana masing-masingnya berada di sisi kiri. Betul. Selain itu juga di ujung tombak ada seorang Sultan Farid yang pada pertandingan sebelumnya mencetak hat-trick akan berjibaku juga dengan Yoga Surya. Namun sejauh ini yang terjadi di lapangan belum ada gol yang tercipta meskipun cukup sporadis penyerangannya. Betul. Dikarenakan apa? Dikarenakan kedua kesebelasan masing-masing mempressure semua pemainnya. Begitu tekanan tinggi dilakukan kedua kesebelasan Bung Aurel sehingga sulit untuk bukan berkembang. Pertandingan mah berkembang dengan baik tapi sulit untuk mencetak gol. Gitu. Betul. Artinya begitu rapatnya lini pertahanan dari masing-masing tim ini menjadi suatu modal kunci karena sejauh ini permainan dari lini depan masing-masing tim juga begitu baik. Dan tentunya menurut Bung Wahyu sendiri apa yang perlu dilakukan di babak kedua ini baik dari Biwana Seba ataupun Ortu FC untuk mencuri gol paling tidak? Yang jelas dari kedua kesebelasan harus menambah daya dobraknya Bung Aurel. Dari formasi 4-4-2 harus dirubah menjadi 4-3-3 Bung Aurel kalau menurut saya. Ya semoga saja ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi dorongan untuk membuat pertandingan ini berjalan lebih seru lagi. Karena meskipun tidak ada gol di babak pertama tapi berjalan dengan begitu ramai ini. Seru sekali Bung. Betul, betul sekali, betul sekali. Kita lihat saudara Muammar tolak pinggang nampaknya. Atau melihat kawan-kawannya berdiskusi strategi apa atau harus dijalankan semestinya instruksi dari seorang pelatih Bung Aurel. Ya Coach Iki juga pastinya sudah memberikan evaluasi sejauh babak pertama berlangsung dan yang dia kick off babak yang kedua. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Kami sapa-sapa kembali tentunya untuk teman-teman yang menyaksikan secara langsung melalui tayangan Smile TV Digital di baik yang di Cianjur, di Cimahi, di Cekalong, Palembang, Bali, Bekasi, Depok, Bandung, dan sekitarnya. Bali juga pastinya Bung Wahyu. Betul. Malang atau mungkin masyarakat-masyarakat Pangalengan yang biasanya melakukan nobar ya Bung Wahyu ya.
Kalau di Pangalengan selalu nobar terus. Liga 1 Bandung Premier League selalu ditonton terus oleh masyarakat dari Pangalengan, Bung Aurel. Ya. Terutama di tempat-tempat wisata selalu menyediakan TV untuk melihat, apalagi kalau bertandingnya dari kota Pangalengan seperti Lipsing FC dan Putra Pangalengan, Bung Aurel. Dikarenakan apa? Tim-tim elit dari kota Pangalengan memantau Liga 1 dikarenakan mungkin tim elit atau manajer tim elit dari dari kota Pangalengan ingin ada kemauan untuk daftar di Liga 1 ini, Bung Aurel. Terus berkompetisi begitu ya. Betul. Ya. Betul sekali. Dan kita saksikan gini, mulai coba memberikan tekanan di awal babak yang pertama di mana kini ada pergantian pemain nampaknya. Saudara Agus kini dimasukkan menggantikan seorang Abdul nampaknya, Abdul Latif, yang sejauh ini nampak permainannya tidak begitu berkembang, Bung Ayu. Betul sekali. Mendengar berita terakhir, seorang Irwan Wijaswara mungkin udah liburan, Bung Aurel. Udah liburan dari kemarin katanya. Mungkin pengen mudik ya ini, Bung Ayu ya. Mudik dia. Menjelang Natal dan Tahun Baru pastinya vibe-nya pasti pada pengen liburan dulu. Betul sekali. Tetapi memang kami dari tim operator juga ingin menyajikan pertandingan-pertandingan terbaik pastinya, Bung Ayu. Betul sekali. Bung Ayu berarti liburan nanti malam? Masih nanti sekitar tanggal 28 atau 29 lah, Bung Ayu. Mendekati Tahun Baru, ya? Natalan masih di sini saya. Karena tidak keburu pasti kalau nyusul ke sana juga. Betul, tetap betul. Menjalankan ibadah pastinya, Bung Ayu. Ibadah sekali. Wajib ya, Bung Ayu. Betul sekali, betul. Mantap, mantap. Berarti Bung Aurel jangan lupa nih oleh-olehnya dari Jogja nih. Pasti Bung Ayu, Jogja pasti akan selalu meninggalkan kenangan. Mau sama siapapun orangnya pasti ada kenangannya, baik mantan ataupun kesayangan pasti ada kenangannya. Tendangan langsung dilakukan. Lagi membahas bagaimana quotes yang coba saya berikan, tapi Amar juga pengen memberikan hasil terbaik, Bung Ayu. Betul sekali Bung Aurel. Ya, ada titip salam juga dari Bung Wildan, katanya selamat tahun baru dan juga selamat Natal buat yang merayakan, karena kebetulan saya juga merayakan, katanya begitu, Bung Ayu. Betul, betul. Dan kembali lagi pemirsa, serangan berbalik cepat kali ini Sultan Farid memasuki area kotak penalti, namun bukan merupakan suatu pelanggaran. Tekanan kembali coba dilakukan, namun belum menemukan hasil sejauh ini. Betul sekali Bung Aurel, percobaan demi percobaan dilakukan pemain dari kesebelasan Wan Haseba. Masih bisa digagalkan apanya atau masih jauh dari sasaran. Serangan berbalik kali ini namun ada seorang Rofi yang berhasil menutup pergerakan dari seorang Isan Jae. Lemparan ke dalam kali ini. Berikan saja bola pendek dia ke belakang. Kendal langsung ke depan, siapa yang dituju kali ini, terjadi duel di sana. Seorang Agus tadi nampaknya. Kembali lagi serangan berbalik, Amar kali ini coba berlari saja. Kembali ada pressing yang dilakukan namun pelanggaran oleh Amar tadi karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Ada sportivitas yang diperlihatkan gini. Betul, sportivitas diperlihatkan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pelanggaran seorang Muammar ini. Bak seperti rambutnya itu gaya apa itu, Bung Aurel, rambut dari seorang Muammar ini? Waduh, kurang tahu saya juga nih, Bung Wahyu. Baru lihat ini, biar ada gaya ciri khas kayaknya. Betul sekali. Namun kali ini Adi Siap ditarik keluar, digantikan oleh seorang Adam Maulana nampaknya. Karena memang nampak cukup merepotan sejauh ini, seorang Adi Siap untuk meladeni pergerakan seorang Isan Jae. Adi Siap mungkin penyegaran dilakukan oleh kubu dari Wan Hasebah ya, Bung Aurel? Betul, kemungkinan juga hal tersebut coba dilakukan. Namun memang sejauh ini juga mereka coba mengejar gol yang pastinya tidak ingin kehilangan poin pada pertandingan kali ini. Betul sekali. Untuk paling tidak mendongkrak posisi terlebih dahulu, karena jika mereka menang, mereka bisa menyalip Putra Pangalengan sementara ini. Betul sekali, Bung Aurel. Kembali lagi Rofi. Pada seorang Denny. Kembali keluar bola meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam lagi pemirsa oleh seorang Denny. Pendek saja boleh diberikan pada Nanda Kiting. Denny kembali, tendang langsung jauh bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Ada seorang Rivaldi Mahendra yang nampaknya coba menjemput bola. Kembali lagi serangan. Berikan saja pada seorang Yoga Surya. Namun berhasil ditutup dengan begitu baik. Farhan Al-Mubarok, Nanda Kiting. Pendek bola ia berikan pada Denny. Denny ke depan kali ini pada siapa dia berikan bola. Nampaknya adalah seorang Muammar.
Muhammad berikan umpan terupas bagi sekali Sultan Farid. Kesempatan yang kesekian kalinya dari seorang Sultan Farid masih gagal untuk dimaksimalkan. Mantap, luar biasa umpan yang dilakukan oleh seorang Muammar Bung Aurel. Seperti Anggara, kita lihat umpannya sangat ciamik sekali Bung Aurel. Baik sekali, jelas tadi arahnya ya Bung Wayu. Betul, sangat sekali akurat. Tepat. Namun sayang, finishing dari seorang Sultan Farid tadi masih melebar. Tepat sekali. Masih belum panas ini namanya Sultan Farid. Pemain yang baru masuk sudah mendapatkan umpannya. Tapi terlepas dari itu, asis yang diberikan oleh seorang Muammar sangat baik sekali, Bung Aurel. Sangat tepat sekali dijangkau oleh saudara Sultan Farid. Sultan Farid, Bung Aurel. Ada pelanggaran tadi dari seorang Ihsan Jae terhadap, Farhan Mubarok terhadap seorang Ihsan Jae. Agak tensi tinggi tadi, marah-marah karena memang posisinya lagi akselerasi namun harus dihentikan. Betul. Mau tidak mau, pekerjaan kotor dilakukan oleh seorang Farhan Al-Mubarok karena memang jika tidak dilakukan itu bisa menjadi ancaman ke gawang dari Bahaya Bihara. Itu, bahaya nih. Mengingat pergerakan yang dilakukan seorang Wawan Febriantonya Ortu sangat mubahir sekali, Bung Aurel. Sangat licin, dicegah oleh lawannya, Bung Aurel. Ya, ini Tora Hamzah dimasukkan yang pastinya juga bukan Tora Sudiro yang bukan seorang pelawak pastinya kali ini. Kita saksikan berikan umpan dari Muammar namun gagal kembali pemirsa. Tidak akurat tadi umpan yang diberikan namun kali ini kembali lagi ada pressing. Nanda Kiting coba bangun serangan namun apa yang terjadi rupanya ada suatu pelanggaran pemirsa. Menghasilkan tendangan bebas kembali kali ini. Adalah seorang Ragil Ramdhani. Seorang Hamzah ini di Sipur Cup yang pertama membela kesebelasan dari Trek FC Bung Aurel. Transfernya sangat luar biasa, sangat fantastik dilakukan media dari kesebelasan Trek FC Bung Aurel. Ya, artinya memang memberi kualitas pastinya ya Bung Ayu, ada harga ada kualitas. Jelas, ada harga ada kualitas, itu sudah harga mati itu mah tuh. Kembali lagi serangan Sultan Farid, kembali dijatuhkan. Ada Maulana kali ini. Pendek bola saja ia berikan pada Farhan Al-Mubarok. Rofi Jong. Muammar. 1-2 sentuhan dia. Rofi Jong kembali. Denny. Nanda Kiting. Masih Nanda Kiting. Berikan umpan pendek saja dirinya. Tora Hamzah lebarkan ke kanan lagi pada seorang Adam Maulana. Angkat bola. Nanda Kiting. Tora Hamzah! Tendangan yang begitu baik dari Tora Hamzah. Bagaimana permainan ataupun suatu spekulatif yang begitu cermat dilakukan namun sayang masih melebar. Memanfaatkan bola rebound dilakukan oleh Tora Hamzah, Bung Aurel. Sangat cantik sekali melakukan tendangan voli tetapi masih tipis saja di sebelah kiri penjaga gawang dari kesebelasan Ortu FC. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Pendek saja boleh ya berikan. Kali ini ada Ihsan Rosadi berhasil disuruh saja oleh salah satu pemain dari Biwana Seba. Baik sekali kerja sama yang dilakukan. Terjebak dalam posisi offside. Padahal dia langsung mengangkat bendera yang artinya memang tadi sudah terjebak dalam posisi offside. Offside terlebih dulu pemain dari kesebelasan Wan Haseba. Apa kalau tidak offside akan lain terjadi Bung Aurel? Betul sekali. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Adalah seorang Fauzan. Nanda Kiting kali ini. Pindahkan bola sisi kanan pada seorang Adam Maulana yang coba berlari. Bisakah dikejar kali ini oleh Adam Maulana? Cepat saja berlari. Serangan berbalik kali ini masih Adam Maulana. Berikan saja pada Tora Hamzah. Namun kembali lagi. Masih berhasil ditangkap dengan begitu baik oleh seorang Aldiansa. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Pendek bola ia berikan kepada Ihsan Jae. Serangan berbalik namun sudah terjebak dalam posisi offside Ihsan Jae. Kembali lagi serangan bertubi-tubi. Serangan 7 hari 7 malam yang coba dilakukan masih gagal pemirsa. Betul sekali Bung Aurel. Lagi-lagi offside. Diperankan oleh kedua kesebelasan. Sehingga susah untuk tembus ke gawang masing-masing Bung Aurel. Kembali lagi Ijong. Berikan saja bola pendek. Denny, Nanda Kiting, masih Nanda Kiting, lebarkan sisi kanan dia. Ada Maulana,
Rivaldi Mahendra coba berlari. Ada Maulana kembali. Berikan umpan. Baik sekali tadi maksudnya pada Sultan Farid. Namun apa yang terjadi? Nampak masih melambung jauh. Menginjak 10 menit yang pertama di babak yang kedua masih imbang kosong sama Bung Aurel. Tempo pertandingan agak lamban mengingat mungkin panas sudah mulai agak terik ya Bung Aurel. Betul. Ini harus menghemat energi pastinya dan kini adalah Sultan Farid ditarik keluar idola baru dari Biwane Sebah yang nampak pada pertandingan kali ini tidak bisa memberikan suatu kontribusi yang begitu maksimal hingga pada akhirnya ditarik keluar. Mulai merotasi atau mulai penyegaran Bung Aurel kedua pelatih ini mengingat mungkin teriknya matahari sudah mulai panas. Betul sekali. Serangan kembali coba dibangun. Berhasil dikuasai kembali. Adalah seorang Denny. Kini pendek boleh ya berikan. Kerjasama dia dengan seorang Muammar. Masih Muammar. Pendek kembali ke belakang. Rofi. Amar kembali. Mulai full menyerang kali ini. Angkat bola pada seorang Tora Hamzah. Denny kembali. Cermat sekali Tora Hamzah. Nanda Kiting. Bahaya nih. Nanda Kiting. Nanda Kiting mendelay bola. Muammar baik sekali kerjasama dengan Denny. Muammar, Nanda Kiting. Terlalu lama dalam menguasai bola. Tendangan langsung dilakukan oleh Febi. Kembali lagi momentum dimiliki oleh Biwane Sebah. Namun terlalu lama dalam menguasai bola sehingga hilang sudah momentum tersebut. Terlambat seorang Nanda Kiting untuk menyuting bola. Sehingga bisa diganggu oleh pemain dari kesebelasan Ortus. Bung Aurel. Kembali lagi. Gagal untuk menciptakan gol. Rofi. Apa yang terjadi kali ini? Ada pelanggaran nampaknya. Nah, bebas untuk Ortu FC. Pendek boleh ya berikan. Satu dua sentuhan yang begitu baik, Nanda Kiting. Kembali berhasil ditutup dengan begitu baik. Serangan berbalik kali ini pemirsa. Tora Hamzah itu dia. Cepat saja dilakukan, kembali gagal. Kuasai bola. Ada Maulana. Febi sembayang. Tora Hamzah. Kembali mudah untuk dicuri bola Isan Rosadi. Isan Jaya kali ini berlari. Masih Isan Jaya. Terupas saja pada Agus Nandang. Agus Nandang. Agus Nandang! Gol! Posisinya mungkin seorang center back. Dan mungkin Orto FC tidak banyak melakukan serangan. Tetapi sekalinya melakukan serangan langsung menjadi suatu gol yang diciptakan oleh seorang Agus Nandang. Serangan sesekali dilakukan pemain dari kesebelasan Ortu FC yang kali ini pemain yang bertubuh jangkung gempal ini sudah Agus Nandang dapat sawerannya. Dapat saweran itu Agus Nandang ikut bonus, naik ke bonus. Depan sehingga bisa melakukan tendangan ke gawang lawannya. Tidak bisa ditahan oleh seorang Pasel El Karius Abung Aurel. Iya. Bonus langsung dikasih ya Bung Aurel tadi kelihatan seorang Agus Nandang dilakukan oleh manajer dari kesebelasan Ortu FC Bung Aurel. Betul sekali. 2-3 lebak bulus boleh dong kasih 100 itu dia Bung Wahyu. Bagaimana golnya langsung diberikan apresiasi dengan bonus yang langsung diberikan langsung di lapangan kontan dibayar kontan Bung Wahyu. Itu dibayar kontan, langsung dikasih ya Bung Aurel terhadap pemain dari kesebelasan Ortu FC. Iya, ini yang dinamakan dengan janji bukan seribu janji, janji ditepati.
Sama halnya, jika memang punya janji kepada pasangan harus ditepati, jangan sampai dilupakan karena itu menjadi suatu hal yang harus dilancarkan ataupun dilaksanakan, karena kalau tidak akan menimbulkan prahara baik kertaka dan rumah tangga pertahanan, Bung Ayu. Betul sekali, Bung Aurel. Kembali lagi serangan yang coba dibangun, umpan terupa coba diberikan, namun kembali tidak menghasilkan apapun. Ada penurunan ini dari permainan Wan Haseba. Turun sekali tempo dari Wan Haseba, terutama sudah tertinggalnya gol dari yang dilakukan oleh Agus Nandang, Bung Aurel. Bukan hanya tempo yang menurun, tetapi bagaimana skema tidak berjalan seperti pertandingan sebelumnya. Dan yang menarik di sini, Bung Ayu, Wan Haseba pada pertandingan sebelumnya tanpa seorang Tora Hamzah, tanpa seorang Nanda Kiting, tanpa seorang Fasil Karius, tanpa seorang Ijong, bahkan hanya pemain-pemain yang memang sedang ada saja waktu itu. Saat itu hanya mengandalkan seorang Zakwan, bahkan juga Amar dan juga Sultan Farid, yang artinya memang mungkin secara komposisi pemain lebih mewah sekarang sebetulnya. Betul. Tetapi inilah sepak bola. Biasanya skuad mewah justru malah underrated, Bung Ayu. Betul sekali. Mengingat mungkin terlalu individu mungkin, Bung Orenti. Kolektivitasnya kurang mungkin, Bung Orenti. Mungkin. Iya, siapa tahu itu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Namun itu kan merupakan suatu pelanggaran kembali. Kita lihat seorang Muammar melakukan individu. Kalau pertandingan melakukan individu sangat mudah untuk digagalkan, Bung Aurel. Betul. Namun mungkin juga ini berkaca pada idolanya. Ada seorang Messi dan juga Ronaldo. Namun kali ini juga Irfan dan juga Nanda Kiting ya ditarik keluar. Faisal dan juga Adam dimasukkan ini. Melakukan rotasi mungkin daya gedor diroba atau ditambah oleh pelatih dari kesebelasan Wan Haseba, Bung Aurel. Betul sekali. Angkat bola sisi kanan. Ada Maulana. Pendek bola saja yang berikan. Ini adalah seorang pemain yang baru saja masuk, yaitu adalah Faisal. Kedepan kali ini, Febi Sembayang. Denny. Amar. Masih Amar. Tekukan bola di Amar. 1-2 sentuhan coba dilakukan, gagal kembali. Isan Rosadi. Agus Nandang. Kembali lagi. Serangan yang coba dibangun. Isan Rosadi. Serangan berbalik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Fauzan nampaknya di sana. Berikan umpan ke tengah, berbahaya. Kembali lagi masih berhasil ditutup. Ada Maulana, hampir saja melakukan kesalahan tadi. Namun ini Rofi masih ada di lapangan, Bung Ayu. Iya, sudah. Oh, bukan. Betul, Rofi. Robi. Oh iya, yang ditarik keluar adalah seorang Irfan berarti. Betul, betul sekali. Kalau melihat dari sampai ke menit ke-50 di babak yang kedua ini, Bung Aurel, kesebelasan dari Wan Haseba terlalu lama memegang bola, Bung Aurel. Tidak simpel gitu. Betul. Karena memang ketika terlalu lama memegang bola, momentumnya hilang, Bung Aurel. Hilang sekali. Cepat diambil oleh lawannya, Bung Aurel. Apalagi main-to-main marking yang diberikan oleh Orto FC begitu baik. Juga. Betul sekali. Kalau melihat dari kesebelasan Orto FC, sangat simpel memberikan umpan. Melakukan umpan-umpan terupas, melakukan umpan-umpan long, melakukan ajak sprint dari lawannya, selalu cepat dari kesebelasan Orto, sehingga bisa menghasilkan yang sangat positif, mencetak gol lewat kaki dari seorang Nandam, Bung Aurel. Betul sekali, hanya sekali itu membangun serangan. Betul dan sekali. Dan praktis sebetulnya penguasaan bola pun dikuasai oleh Wan Haseba, Bung Ayu. Hampir 65-35, Bung Aurel. Penguasaan bola dari Iwan Haseba, Bung Aurel. Betul sekali. Ini mulai agak panas ini, Bung Aurel. Pertandingan. Kalau di bahasa Cinanya itu butbret gitulah. Sudah mulai butbret main bola itu. Kembali lagi serangan coba dibangun. Faisal. Rofi. Seorang Ijong. Lebarkan sisi kiri. 65 berbanding 35 itu baik sekali tuh. Baik sekali berikan umpan cutback. Kembali lagi masih berhasil ditutup dan begitu baik. Amar. Masih Amar. Amar.
Betul tidak, Bung Ore? Kata saya apa? Terlalu lama memegang bola. Kesebelasan dari Biwan Aseba, terutama dari kaki seorang Amar, Bung Aurel. Betul sekali tentunya, karena memang tujuan utama ketika memang sudah di lini depan pasti pada seorang Amar terlebih dahulu. Betul. Sebagai pengacak lini pertahanan lawan. Betul sekali. Jadi harus ditampilkannya bukan skill dulu, Bung Aurel, tetapi ditampilkannya itu kemenangan. Bukan skill dipertunjukkan. Apalagi sedang keadaan tertinggal, Bung Aurel, harus ditunjukkan kolektivitasnya. Begitu, Bung Aurel. Jadi itu suatu hal yang perlu diperhatikan ya, pemirsa. Baik bagi Wan Hesebak ataupun tim-tim lain. Karena memang ya Agus Nandang juga terkena kartu kuning kali ini, kena bebas. Muammar tendangan langsung saja, menyisir tanah, tidak memberikan ancaman apapun. Kembali lagi, tidak ada ancaman yang begitu berbahaya ke gawang dari Ortu FC. Betul sekali. Kembali lagi Aldi Ansah. Tersisa 9 menit setengah di waktu normal. Apakah bisa Iwan Eseba menyamakan kedudukan, ataukah justru Ortu FC yang akan meraih kemenangan di pertandingan kali ini? Kita lihat sama-sama, menyisakan waktu hanya 9 menit saja, Bung Aurel, ya. Betul. Di waktu yang di babak yang kedua ini, apakah kesebelasan Biwan Haseba bisa menyamakan kedudukan, ataukah kesebelasan Ortu bisa menambah atau mempertahankan kedudukan, Bung Aurel? Kembali lagi Sanjay ditutup saja oleh seorang Reviansa. Cepat saja Farhan Al-Mubarok kembali berhasil dicuri bola kali ini. Seorang Yoga Surya tendangan langsung, melihat posisi Fasil Karius yang keluar dari sarangnya tadi. Namun nampaknya meminta untuk diganti kali ini. Surya ini sangat baik sekali memerankan perannya di lini tengah, Bung Aurel. Mengingat head to head dari kedua kesebelasan ini sangat ketat sekali, Bung Aurel. Terus sekali, ini ada pergantian pemain kembali. Rivaldi Mahendra ditarik keluar. Ya. Baru dimasukkan di akhir babak pertama tadi. Betul. Ada masalah mungkin atau perannya kurang dijalankan oleh Mahendra sesuai instruksi dari pelatih Wan Haseba, Bung Aurel. Betul sekali, Febi Sembayang kembali lagi. Terlalu lama dalam menguasai bola. Faisal kali ini. Masih Faisal. Ada seorang rekannya, yaitu adalah seorang Hadli. Pelanggaran kembali, pemirsa. Kurang simpel ya, Bung Aurel, Wan Haseba menguasai bolanya ya, Pak. Tidak, jadi jarang one to one ya umpanya, Bung Aurel. Terlalu banyak mengucak gocek gitu kesebelasan dari Wan Haseba, sehingga mudah untuk ditahan oleh pemain lawannya dari Ortu FC. Kita lihat Wawan Febrianto itu menghalang-halangi lawannya, Bung Aurel. Kembali lagi kali ini ada tendangan bebas untuk Wawan Haseba. Bisa akan dimanfaatkan kali ini. Kita saksikan tendangan langsung ke arah gawang. Kembali lagi masih dalam penguasaan Farhan Al-Mubarok. Kembali lagi tidak memberikan ancaman yang begitu berbahaya. Namun kembali masih berhasil ditangkap dengan begitu baik oleh Aldi Ansah. Hanya tersenyum saja Amar melihat di hurian ini sama Aldi Ansah. Makin menurun ini tempo. Karena memang setelah Ortu unggul, mereka sudah tinggal mempertahankan saja. Tidak ada serangan yang begitu sporadis lagi ke arah gawang dari Biwan Haseba. Betul sekali. Dari babak pertama juga atau dari babak kedua juga, awal babak kedua kesebelasan dari Ortu itu hanya sesekali melakukan serangan, Bung Aurel, mengingat menekannya kesebelasan dari Wan Haseba. Kembali lagi Febi Sembayang. Faisal kali ini, Febi Sembayang kembali. Ah, baik sekali rap yang dilakukan oleh dua pemain tadi. Agus Nandang kembali angkat, aduh terkena kepala tadi, sayang sekali, cukup liar itu. Lumayan, tapi kembali lagi serangan berbalik. Tora Hamzah terlampau deras bolanya. Kalau bisa tadi, kalau masih memang masih mau dikejar oleh Tora Hamzah sebetulnya. Betul sekali, tapi bolanya lebih dekat ke penjaga gawang dari Ortu Solo Aldiansa, Bung Aurel. Betul sekali. Tendangan drop kick dilakukan. Kembali bola meninggalkan lapangan.
Kembali lagi Faisal. Kembalikan saja ke belakang pada seorang Ijong. Lebarkan sisi kiri saja pada seorang Denny. Amar. Masih Amar. Amar. Oh, gagal kembali untuk memberikan passing Amar. Iya, kembali lagi masih Amar. Amar. Pendek saja bola pada Farhan Al-Mubarok. Faisal. Masih Faisal atau rupanya Hadli. Febi sembayang. Hadli. Betul sekali rupanya Faisal ini. Farhan Al-Mubarok. Kembalikan lagi. Ijong. Makin menekan ini. Hampir semua pemain berada di kubu lawan. Lama sekali ini dalam membangun serangan. Karena memang begitu rapatnya. Pertahanan dari Orto FC menyulitkan Biwane Seba dalam membuka ruang. Sangat rapat sekali Bung Aurel. Marking ketat dilakukan oleh kesebelasan dari Orto mengingat sudah unggul kesebelasan dari Orto FC ini. Lagi-lagi seorang Isan Jae kali ini. Iya, jangan melakukan hal provokatif seperti itu ya Bung Aurel ya. Tidak Betul. Perlu, suatu hal yang tidak perlu tentunya. Betul sekali. Farhan Al-Mubarok pun akhirnya ditarik keluar. Kakak kali ini dimasukkan. Masih ada peluang di sisa waktu yang ada dan dan sejauh ini yang bertahan masih adalah seorang Amar, Denny, Ijong dan juga Fasil Karius sebagai kiper. Betul, betul sekali. Sisanya sudah diganti semua. Sudah diganti semuanya ya. Betul. Ingin mengejar ketertinggalan kesebelasan dari Wana Seba. Tendangan langsung saja Amar. Siapa yang dituju? Oh. Kembali lagi serangan berbalik kali ini. Isan Jae. Isan Jae coba berlari. Ditutup saja oleh dua pemain. Kini coba berlari. Tora Hamzah bahkan turut ikut menutup pergerakan dari seorang Isan Jae. Betul sekali ya. Betul sekali. Itu pergerakan dari Isan Jae. Persis saja. Wawan Febrianto ya Bung Aurel. Tersenyum saja Tora Hamzah karena terkena kartu kuning. Jahil memang betul. Tapi mau tidak mau memang harus dilakukan. Harus itu. Bahaya. Kalau tidak dilakukan itu bahaya sekali Bung Aurel. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Ortu FC di menit yang ke-58 menyisakan waktu 2 menit saja. Tendangan bebas, bola dihadapi pemain kesebelasan dari Ortu FC. Apakah akan langsung ke gawang atau mengumpan Bung Aurel? Kita nantikan bersama-sama dia pemirsa, kita saksikan ini dia. Kembali lagi pergantian pemain. Akhirnya pun Amar ditarik keluar, digantikan oleh Reda. Seharusnya tadi di menit yang ke-15 atau ke menit yang ke-10 menggantikan Muammar Bung Aurel. Dikarenakan apa? Skemanya kurang berjalan. Skemanya terlalu banyak memegang bola seorang Muammar. Jadi suplai bola ke depannya kurang. Begitu Bung Aurel. Kembali lagi tendangan langsung dilakukan. Melebar jauh tadi. Pergantian pemain kembali kali ini adalah untuk Orto FC nampaknya. Mas Baul. Masuk dia. Iya. Menggantikan Yoga. Iya, ini juga teman dari Amar ini. Mas Baul, betul. Pendek bola saja ya berikan. Kembalikan lagi ke belakang bola. Kembali bola keluar ataupun masih berhasil dikuasai saja rupanya pemirsa. Tersisa beberapa menit lagi di waktu normal ini. Sudah tidak banyak waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Biwane Seba. Angkat bola ke depan. Pelanggaran kembali kali ini. Sanjay tadi bercanda dengan Tora Hamzah. Apa yang terjadi ini? Ada mungkin sedikit. Ada kles nampaknya di sini. Betul. Seorang nandang dengan Hamzah mungkin. Kita saksikan masih ada protes dari seorang Tora Hamzah. Bahkan kartu kuning kali ini diberikan nampaknya pada seorang kiper. Maunya referee itu memberikan kartu terhadap seorang nandang begitu. Dengan membuang bola, setelah membuang bola tadi. Sebab pelanggaran membuang bola itu. Minta untuk dikartu seorang nandang.
terus sekali, namun memang Said Lutfi ini sudah terbukti kualitasnya, Bung Wahyu. Betul. Kita saksikan ini dia. Pasel yang diganjal kartu kuning ya, Bung Ore. Pasel Karius yang diberikan kartu kuning kali ini. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Gus Baul. Kembali lagi. Masih ada 2 menit tambahan waktu ini. Yang bisa saja dimanfaatkan oleh Biwane Seba. Di menit-menit akhir injury time. Reda. Pendek boleh ya bertahan. Kembali dihalau begitu saja. Hanya 1 menit saja menyisakan waktu ya, Bung Orang. Terus sekali. Kembali lagi. Serangan yang coba dibangun. Kedua sama kali ini. Sebarkan saja kembali berakhir dengan kembali lagi berakhir ditutup. Cepat saja kali ini bergerak. Fauzan ditutup oleh 2 pemain. Pendek boleh berikan sisi kiri. Pada seorang Febi Sembayang. Kisan Rosari tadi. Peluang terakhir kali ini. Bisakah dimanfaatkan tentunya pemirsa. Fasir Karius pun bahkan naik kali ini. Mudah-mudahan mungkin ini Fasir ikut naik membantu. Iya, kalau Fasir berhasil mencetak gol, ini satu-satunya kiper yang berhasil mencetak gol di Bandung Premier League. Betul sekali, betul. Kita saksikan ini dia peluang terakhir untuk Biwane Seba. Angkat bola, berbahaya datangnya. Oh, berhasil ditangkap dengan begitu baik. Aldiansa memperlihatkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Dan usai sudah laga antara Biwane Seba melawan Ortu FC. Skor akhir adalah 1-0 ini untuk kemenangan Ortu FC, Bung Wahyu. Gol dicetak oleh saudara Nandang ya, pemain belakang yang ikut membantu serangan berhasil menjebol gawang dari Biwan Haseba sehingga kesebelasan dari Ortu FC berhasil meraih kemenangan dengan poin penuh. Yang menarik di sini karena di lapangan ada yang bercanda tapi ada juga yang masih merayakan protes ya. Betul. Betul sekali, betul. Agus Nandang ini. Apa yang terjadi di sini? Agus Nandang gayanya keterusan, Abu Maurel. Ada pemain dari kesebelasan Biwane Seba. Kembali lagi kita, ini dia skor akhir adalah 1-0 melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh seorang Agus Nandang sehingga membuat Ortu FC berhasil unggul atas lawannya itu Biwane Seba. Betul sekali. Melihat permainan pada pertandingan kali ini, kedua tim bermain dengan cukup seimbang, namun memang Ortu FC yang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Betul sekali. Hanya sesekali saja melakukan serangan atau melakukan counter attack. Counter attack kali ini berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh saudara Agus Nandang. Sehingga kesebelasan dari Ortu FC berhasil unggul 1-0, Bung Aurel. Betul sekali, bagaimana suatu permainan yang begitu baik diperlihatkan oleh seorang Agus Nandang. Bagaimana pemain ataupun center back yang menjelma menjadi seorang striker pastinya pada pertandingan kali ini. Pengubahan strategi dilakukan oleh pelatih dari kesebelasan Ortu sangat berhasil, Bung Aurel. Mengingat Agus Nandang sebagai libero naik menjadi striker, Bung Aurel. Betul, suatu hal yang jarang dilihat dalam pertandingan-pertandingan sepak bola, namun ini menjadi suatu skema yang biasanya ada di PES ini biasanya, Bung Wahyu. Betul, betul. Dan sekali. Tentunya pemirsa, kami akan kembali melanjutkan pertandingan berikutnya yang mempertemukan antara Bandung Mengbal melawan SCF. Namun setelah pesan-pesan berikutnya, tetap bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Bandungnya, liganya orang Bandung.